Semula aku berpikir, seterjal apapun jalan hidup yang kutempuh, akan selalu bisa kuhadapi dengan logika dan ilmu pasti. Sampai akhirnya, aku tiba pada persimpangan pilihan hidup yang melibatkan soal cinta dan benci. Ibu Ratu, satu pertanyaan. Iya, semuanya sudah dirapatkan oleh para dewan, semuanya aman dan terkendali. Tapi Ibu Ratu, beberapa pembunuhan yang terjadi belakangan ini bukannya malah membuat kota ini tidak aman? Kami juga kesulitan mendapat informasi proses penyidikannya. Malah kejadian ini sepertinya ditutupin. Lantas, apa Ibu maksud dengan aman terkendali? Iya, Bu. Aman kok, aman. Semuanya sudah dikondisikan. Jadi, sudah dulu satu ya. Satu pertanyaan dulu, Bu. Apakah ada pejabat yang terlibat, Ibu? Aman kok, kota ini, Bu. Ibu, aku salut dengan kesungguhan. Apapun yang sebenarnya menjadi tujuanmu mengikuti pertarungan ini, aku harap kau bisa keluar dengan selamat. Aku sudah siap, Cak. Dengan segala resiko apapun. Ya, sejak semula kemunculanmu, aku tahu kau sudah siap. Cuma, ada satu hal yang harus kau tahu. Bedanya para petarung-petarung itu dengan ayam-ayam. Mereka sengaja mengadu diri, bukan diadu. Ada libido besar yang ingin dipuaskan yang ada dalam diri mereka, para petarung-petarung itu. Ada yang memburu uang kemenangan, ada yang ingin membalas dendam, ada yang sok jagoan. Tapi juga ada golongan-golongan yang tetap ingin mengembalikan tarung bebas ini kepada hakikatnya. Aku juga tak tahu, kau juga termasuk golongan yang mana? Aku adalah golongan baru, membasmi bajingan-bajingan licik yang berkedok sebagai seorang pendekar. Menarik, menarik sekali. Oh iya, apa julukan? Julukan? Ya, setiap petarung di sini punya julukan masing-masing. Bebas, ada Raja Wali, ular berbisa, keras sakti, singa gurun. Hah, kecuali macan. Nama itu sudah lekat dengan seorang jawara di sini. Aku menggunakan namaku sendiri, Cak. Hana. Ini lebih dari sekedar nama, Nona. Ini merupakan filosofi pertarungan. Konyol jika seorang petarung tidak mengerti hal itu. Aku ada ide. Hana Haina. Hana Haina. Bagaimana kalau Haina? Haina? Ya.
hewan pemburu yang betinanya lebih buas dari pejantannya. Sampean tahu banyak ya tentang hewan. Tapi boleh juga. Aku suka nama itu. Kau lupa julukanku. Aku Cak John, si Cocot Kencono. Inspektur 2 Johnny Kim. Iya. Siapa Anda? Warga kota biasa, tidak istimewa. Lalu? Pembunuhan berapa hari yang lalu? Apa kamu sudah menemukan pelakunya? Apa hubungan Anda dengan mereka? Ya, sesama warga kota. Iya. Kasusnya sedang dalam masa penyidikan. Anda bisa ke kantor untuk informasi resminya. Aku rasa tidak perlu. Setelah bertemu denganmu, aku yakin kamu akan melaksanakan tugasmu sebagaimana mesti. Sebab, jika kamu tak sanggup, maka aku sendiri yang akan menyelesaikan urusan. Maksud Anda apa? Anda mengerti maksudku, Inspektur. Semoga Anda cepat beradaptasi dengan kota ini. Tunggu, sebagai warga biasa, Anda tidak bisa seenaknya ikut campur apa yang sudah menjadi wewenang pihak berwajib. Simpan segala prosedur dan aturan menolak Inspektur. Ada kalanya naluri lebih berguna daripada sikap. Saya tidak butuh nasihatmu. Kambingnya aja dapat kado segala. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Semoga Mbak Elmira suka ya. Langit kelam, bulan sabit bertata di kaki malam. Layangkan rinduku pada seseorang yang dulu pernah mencoba mencuri hatiku. Terlambat ku sadari di matanya ku melihat api cinta yang menyala. Di hatinya ku rasakan harapan untuk memiliki ku. Maaf ya, Dek. Besok ya. Soalnya tadi kelupaan. Adek tuh sekolah dulu yang pinter. Nggak boleh nakal. Pasti nanti dapat kado. Jangan diseriusin deh, Ana. Mungkarnya masih sering nakal di sekolah. Adek nggak nakal kok, Pak. Tuh kemarin Bu Guru bilang, Adek habis berantem sama teman. Berantem lagi? Kan Papa udah bilang. Kan Nia tuh cewek. Cewek nggak boleh berantem. Tapi temennya adik, Pak, yang nakal. Ya, tapi itu nggak boleh berantem. Papa nggak suka. Anak cewek nggak suka berantem. Emang Mama nggak suka berantem? Ya nggak suka lah. Mamamu itu juga nggak suka orang berantem. Berantem itu dosa. Emangnya dia pernah lihat Mama berantem? Mama berdiri aja susah. Udah, itu dia bisa makannya. Bentar ya, Ana. Iya, masuk ambil buah dulu. Ya. Kemarin,
Kamu bilang ada janji hari ini. Iya. Jadi? Jadi? Gimana? Aku anterin ya? Enggak usah. Aku cuma nganterin aja kok. Gak ikut seseramu. Iya, enggak usah. Masa kamu udah jauh-jauh kesini, so aku biarin pulang sendirian. Ya diantar lama deh. Gak sopan cowok biarin temen ceweknya pulang sendirian. Makasih banyak mas. Saya senang banget bisa makan malam bersama di sini. Tapi saya gak bisa lama-lama. Saya harus pamit. Tuh, mau kemana? Ah, makasih banyak mbak, mas. Tapi saya buru-buru. Buru-buru? Permisi. Rama, makasih ya selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu ngomong apa sih? Ya kan maaf. Aku... Aku gak bisa balas semua kebaikanmu. Selamat malam hadirin sekalian yang berbahagia. Malam hari ini, pertarungan akan segera kita mulai. Malam hari ini akan ada sebuah kejutan. Pertarungan di mana seorang pendekar baru akan menantang salah satu jawara arena ini. Pendekar baru kita ini tidak seperti kelihatan. Di balik kecantikan, dia adalah seorang pemburu yang sangat luas yang siap memangsa lawan. Inilah dia, Hainasa Pemburu. Dan yang menjadi lawannya adalah jawara kita yang sudah terbukti keganasan. Sudah banyak korban yang menjadi keganasan pukulan. Siapa lagi kalau bisa? Kembali. Kalau sudah jatuh, jangan dipukul. Oke? 3, 2, 1, fight!
aja yang bisa bunuh orang, ha? Cari! Pistol dan rencanamu tak ada artinya di arena ini, Nona Inspektur. Perempuan itu telah membunuh teman kita. Tapi yang aku tahu, pertarungan ini berlangsung secara adil. Demi kematian mereka, aku menantangmu, Ayana. Siapkan dirimu. Dia itu kan adikmu. Dia tahu gimana susahnya kamu akibat pilihan hidupmu dulu. Mas, kenapa sih selalu ungkit-ungkit yang dulu? Kamu ini kok lucu? Apa salahnya kita belajar dari masa lalu? Justru, kalau dia memang serius dengan perempuan itu, seharusnya dia tahu konsekuensinya dari sekarang. Sudahlah, berangkat dulu.
seperti yang kuduga. Itu semua adalah urusan masa lalu kalian. Perempuan itu urusan. Biar aku sendiri akan beresinya. Tapi dengan caraku sendiri. Sudahlah. Beri dia kesempatan untuk membuktikan semua ucapannya. Kalian ini bisa nggak urus kota ini? Kayak gini nih ya, aku yang kena